Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Hadirin Kita dipersilakan akan untuk berdiri. Lagu kebangsaan Kita akan menyanyikan Indonesia Lagu kebangsaan rekan media Indonesia, silakan untuk menempatkan media tempat yang dipersilakan tersedia. untuk menempati tempat yang tersedia. silakan untuk duduk kembali. Itulah tadi paduan suara dari Universitas Pertahanan Republik Indonesia. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Erlangga Hartarto. Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Yang kami hormati Menteri Kabinet Indonesia Maju, Pimpinan Kementerian Lembaga, Pimpinan Daerah, praktisi dan akademisi, pimpinan asosiasi dan pelaku usaha, pimpinan media dan mahasiswa, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena pagi ini kita bisa berkumpul dalam acara seminar nasional strategi perlindungan kawasan Pulau Jawa melalui pembangunan tanggul pantai dan tanggul laut atau Giant Sea Wall. Tujuan diselenggarakan kegiatan ini untuk mendiskusikan, menghimpun tanggapan dan juga masukan, serta menyebarluaskan informasi terkait strategi perlindungan kawasan Pulau Jawa untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan menuju Indonesia Maju. Untuk mengawali acara pagi ini, mari kita ucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan berkah dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Yogi Ikhwanto. Pak Yogi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dalam kesempatan yang berbahagia ini, doa akan kami pimpin secara Islam kepada Bapak Ibu yang beragama selain Islam, mohon dapat menyesuaikan sesuai agama dan keyakinan masing-masing. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yakafi'u mazidah. Allahumma Rabbana lakal hamdu kamma lil jalali wa ijaikal karimi wa atimi sultanik Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Segala puji serta syukur kami panjatkan kehadiratmu Karena pada hari yang berbahagia bersama para pemimpin kami yang tercinta Kami dapat hadir di acara seminar nasional strategi perlindungan kawasan Pulau Jawa melalui pembangunan tanggul pantai dan tanggul laut. Tiada lain harapan kami, Allah, kecuali kiranya Engkau memberkahi pertemuan kami hari ini. Ya Allah, Ya Hadi, berikanlah kepada kami petunjukmu agar dalam seminar ini kami dapat menghasilkan buah pikir yang bermanfaat untuk membuat kebijakan dalam melindungi kawasan Pulau Jawa dari berbagai ancaman bencana. Mudahkanlah upaya kami dalam membangun tanggul pantai dan tanggul laut untuk melindungi kawasan pantura Pulau Jawa dari ancaman banjir rob dan bencana lainnya. Curahkanlah rahmat dan kasih sayangmu kepada para seluruh pihak yang mencurahkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam upaya ini. Jadikanlah ikhtiar dan pengorbanan kami ini, Ya Allah, sebagai nilai ibadah di hadapanmu. Rabbana dolamna wa wailam takfilana,

Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan sambutan pembuka Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia yang terhormat Bapak Airlangga Hartarto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya banggakan dan kami hormati Bapak Menteri Pertahanan, Bapak Prabowo Subianto. Yang kami hormati Bapak Menteri Dalam Negeri, Pak Tito Karnavian. Yang kami hormati Pak Menteri ATR BPN, Pak Adi Cahyanto. Kami hormati Menteri Perdagangan Pak Julkifli Hasan, kami hormati uh, Gubernur Banten Pak Al Muktabar, Rektor UNHAN Paletjen TNI Joni Mahrosa, yang kami hormati Ibu Dewi Sarah Pendeti Brin, para pejabat eselon 1, eselon 2 serta para pengusaha, asosiasi Ketua Komisi 11 dan Ketua Fraksi, Pak Kahar Musakir. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat ridonya kita dapat bertemu dalam seminar nasional Strategi Perlindungan Kawasan Pulau Jawa dengan pembangunan Giant Sea Wall pada pagi hari ini. Acara ini diperakarsai oleh Menteri Pertahanan dalam waktu tiga hari. Perintahnya tiga hari, alhamdulillah kita bisa siapkan. Nah, dalam visi Indonesia Emas, Indonesia negara Nusantara berdaulat, maju berkelanjutan. Yang perlu dilakukan adalah pemerataan pembangunan. Nah, kita ketahui pertumbuhan ekonomi kita 5 persen dan diperkirakan tahun 2024 juga 5,2 persen, Pak Prabowo dan Indonesia sekarang masuk dalam upper middle income country di tahun 2024 diperkirakan eh, kita punya per kapita income bisa 5.500 Pak. Nah, secara agregat kita lihat Pulau Jawa ini kontribusinya terhadap PDB besar 57,12 persen. Kita lihat Sulawesi tumbuh lebih dari nasional 6,44, Maluku Papua 9,25. Ini dari hilirisasi Pak Prabowo. Jadi pertumbuhan ekonomi hampir uh, dua kali di Maluku dan Papua. Nah bagi uh, kita Pulau Jawa mempunyai tantangan berat, terutama daya tampung akibat erosi, abrasi, banjir dan penurunan permukaan tanah penurunan permukaan tanah di Pantura itu 1 sampai 25 cm per tahun. 1 sampai 25 cm dan kenaikan permukaan laut 1 sampai 15 cm yang mengakibatkan rob. Jadi e, sebetulnya dengan itu hampir setengah meter itu dipastikan di wilayah utara terutama Semarang itu banjir Pak. Pekalongan Pak. termasuk di, pantai, di utara Jakarta. Studi JAIKA pertumbuhan di kawasan Pantura itu 20 persen dari GDP Indonesia dengan kegiatan industri, perikanan, transportasi, para wisata, dan tadi Pak Menhan mengatakan bahwa jumlah penduduk di Pantura itu 50 juta Pak. Jadi yang terdampak itu 50 juta orang. Nah tentu tidak membahayakan saja kelangsungan ekonomi dan infrastruktur tetapi kehidupan masyarakat terdapat 70 kawasan industri Pak di utara selamat datang Menteri KKP Pak kalau Menteri KKP datang Menteri ATR datang itu sudah lengkap Pak urusan tanggul laut selesai Pak jadi sudah bisa diketok nah di lima wilayah pertumbuhan ada 70 kawasan industri lima kawasan ekonomi khusus lima wilayah pusat pertumbuhan. Nah, ini tentunya aset ini yang kita sering sebut sebagai North Jawa Koridor Ekonomi ini akan terganggu kalau uh, banjir rob. Nah, estimasi kerugian ekonomi diperkirakan hanya di Jakarta saja 2,1 triliun per tahun. Jadi hanya di Jakarta. Sehingga tentu uh, nilai uh, dalam 10 tahun bisa 10 triliun kerugiannya. Nah, tentu ini berakibat langsung pada kehilangan opportunity cost. Nah, selanjutnya terdapat kebutuhan suplai air baku dan sanitasi di wilayah utara. Dan tentu ini perlu intervensi kebijakan dan salah satunya melalui tanggul pengaman pantai, sungai, sistem folder dan pompa. Ini wilayah utara Provinsi DKI, Jakarta, Banten, Jabar ini menjadi proyek strategis nasional, Pak Presiden. Nah, beberapa sistem seperti sungai, pembangunan folder sudah diresmikan oleh Bapak Presiden, termasuk spam umbulan, dan kemudian major, major project pengaman pesisir di lima perkotaan, yaitu Jabodetabek, Cirebon Raya, Kendal, Kedung Sepur itu di daerah Semarang, Pak, Jawa Tengah, Petanglong, Gerbang Kartasasila di Surabaya untuk penyediaan air minum melalui pemantauan penurunan air tanah kemudian kualitas air dan tanggul pantai. Nah, jalan tol Semarang Demak itu yang terintegrasi menjadi tanggul laut itu menjadi salah satu model daripada fase pembangunan sehingga kalau ini kita bisa tarik kalau di Jakarta tanggulnya masih terpisah-pisah atau terbuka, Pak. Sehingga, kalau ini disatukan mulai dari uh, wilayah Banten sampai dengan Cirebon, maka ini akan terintegrasi dan membuka akses langsung juga untuk dibuat jalan tol, jalan kereta api, dan logistik kos. Kita akan semakin bersaing menciptakan tanah timbul sebagai daerah baru untuk pembangunan, termasuk memperbaiki kota-kota metropolitan yang ada di utara sekaligus juga menyediakan air pak, jadi banyak fungsi yang bisa dijaga yang seperti bapak selalu sampaikan suasembada air di Pulau Jawa dan menyelamatkan uh, juga wilayah persawahan pak, wilayah lumbung-lumbung sawah. Nah kami juga laporkan proyek strategis ini nilainya secara total di tahun lalu 1.500 triliun, 30 proyek, 9 program dan salah satunya termasuk di tanggul laut ini. Nah, berdasarkan data dari uh, Kementerian PUPR sudah ada PMU-nya, Pak. Project Management Office untuk Tanjung uh, untuk Giant Seawall di Kementerian PUPR. Fase 1 pembangunan tanggul pantai dan sungai dan sistem pompa dan folder ini di wilayah Jakarta. Fase B itu konsep terbuka di wilayah barat dan pesisir Jakarta yang C di wilayah timur Jakarta. Sehingga dengan di launching hari ini oleh Pak Menhan mungkin ini kita integrasikan semua menjadi sistem yang terintegrasi dari barat sampai ke timur kemudian eh, tentu proyek ini sangat diperlukan dan eh, pendetailan pendanaan kita bahas hari ini dan tentunya kami berterima kasih kepada seluruh jajaran dari Kementerian Universitas Pertahanan. Ini total cost yang diperkirakan di wilayah Pantura, ini hanya untuk bendungnya saja Pak, untuk tanggul. Banyak uh, proyek yang bisa kita kembangkan dari sini dan uh, dengan seminar ini mudah-mudahan bisa di kick off Pak Menhan supaya ini bisa uh, skalanya kita perbesar dan uh, lebih masif lagi dan ini adalah program yang sifatnya transformatif. Dan oleh karena itu kami ucapkan terima kasih kepada jajaran eh, Kemenko Perekonomian, jajaran Universitas Pertahanan, dan juga eh, terima kasih kepada Pak Menteri Pertahanan. Dan selanjutnya mohon Bapak menyampaikan keynote speech untuk memberikan eh, pencerahan kepada kami. Demikian terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erlangga. Wilayah pesisir atau daerah pantai coastal zone memiliki elevasi yang sangat rendah berupa endapan aluvial. Sehingga begitu rentan terhadap ancaman perubahan iklim, bencana banjir bencana banjir sungai, dan gelombang ekstrim. Kita ikuti perjalanan dari Giant Seawall. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki kekuatan ekonomi pesisir yang dapat diandalkan. Namun, sejumlah tantangan mengintai dan menunggu untuk dipecahkan. pertumbuhan ekonomi nasional. Pulau Jawa menjadi penyumbang terbesar dalam PDB, yakni mencapai 57,12 persen. Sebanyak 48 persen penduduk Pulau Jawa berada di pesisir utara Pulau Jawa dan aktivitas ekonomi masyarakatnya menyumbang 20 persen dalam PDB nasional. Kondisi pesisir utara Pulau Jawa juga sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim. Bahkan, menurut Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dampaknya mampu memicu tergenangnya seluruh daratan ibu kota Jakarta. Untuk itu, upaya menjaga pesisir pantai utara Jawa dari sejumlah tantangan yang terus mengintai menjadi urgensi yang perlu terus diupayakan hingga tuntas. Dataran rendah dan wilayah pesisir seringkali rentan dihadapkan dengan potensi penurunan muka tanah, abrasi dan erosi, banjirop, intrusi air laut, krisis air baku, Sistem sanitasi dan pengelolaan air limbah yang belum memadai, fasilitas penunjang kegiatan nelayan yang juga belum memadai, hingga penurunan kualitas lingkungan hidup. Tantangan tersebut juga akan memicu dampak langsung bagi berbagai sektor lainnya, mulai dari pusat pertumbuhan ekonomi seperti kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus hingga infrastruktur logistik nasional seperti bandara, jalur kereta api, dan pelabuhan di sepanjang pesisir pantai utara Pulau Jawa. Tanggul laut atau Giant Sea Wall juga menjadi solusi untuk menjaga pesisir pantai utara Jawa dari berbagai potensi tantangan yang ada. Saat ini kita hanya memiliki tanggul pantai untuk sebagian wilayah di DKI Jakarta dan Jawa Tengah. Belajar dari Belanda dan Korea Selatan, Giant Sea Wall terbukti mampu melindungi dari kerugian akibat daratan yang lebih rendah dari permukaan air laut. Di Indonesia, Giant Sea Wall akan menjaga ekosistem hayati laut dan pantai daerah pesisir. Akan melindungi infrastruktur, komunitas pesisir dan mendorong keberlanjutan perekonomian Indonesia. Menghela asa pesisir utara, menjaga ketahanan ekonomi bangsa. Hadirin sekalian, keynote speech oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang terhormat Bapak Prabowo Subianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, om um Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati, Menteri Perekonomian Republik Indonesia. Bapak Airlangga Hartarto. Yang saya hormati Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi Punawirawan Muhammad Tito Karnavian. Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Marskal TNI Punawirawan Hadi Cahyanto. Yang saya hormati Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Bapak Sakti Wahyu Trenggono. Yang saya hormati Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Sukifli Hasan. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan RI, Marsikal Madya TNI Purnawirawan Doni Ermawan Tofanto Rektor Universitas Pertahanan RI, Letnan Jenderal TNI Joni Mahroza, Pejabat Gubernur Banten, Bapak Al Muktabar yang saya hormati, hadirin perwakilan dari DPR RI, Bapenas, Kominfo, BRIN, pejabat-pejabat S1 dan 2 yang hadir, tokoh-tokoh masyarakat, Para pengusaha perwakilan dari berbagai stakeholder yang saya hormati dan saya banggakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Besar, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita diberi kekuatan untuk dapat menghadiri seminar nasional strategi perlindungan kawasan Pulau Jawa. Melalui pang, pembangunan tanggul pantai dan tanggul laut, Giant Sea Wall dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang baik ini, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia penyelenggara seminar nasional ini, yaitu sebuah panitia gabungan antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI dan Universitas Pertahanan RI. Yang telah mengundang dan memberi kesempatan kepada kita semua untuk saling berbagi gagasan dan berdiskusi tentang pentingnya sinergitas, melindungi potensi darat dan laut Indonesia, khususnya kawasan Pantura Jawa. Ini menjadi penting karena potensi yang ada di kawasan Pantura Jawa sangatlah besar dan menentukan masa depan kita semua. Para peserta seminar sekalian, tadi disampaikan oleh Bapak Menko Perekonomian bahwa Jawa masih menyumbang lebih dari 50 persen produksi domestik bruto kita, begitu banyak pusat-pusat perekonomian -pusat kita berada di Pulau Jawa, sehingga saya kira semakin urgent kita memusatkan perhatian kita kepada kondisi ini. Saya ingin menyampaikan latar belakang bagaimana saya merasa terpanggil untuk. Lebih memusatkan perhatian kepada masalah giant seawall ini. Sesungguh, sesungguhnya masalah giant seawall ini sudah dibahas berapa belas tahun yang lalu. Kita sudah bahas, sudah banyak disampaikan uh, tentang hal ini. Dan uh, tentunya kita berterima kasih kepada. Kementerian-kementerian lembaga-lembaga yang selama ini meneruskan pengkajian tentang gagasan besar Giant Sea Wall ini, tetapi uh, kita, terutama pribadi-pribadi seperti saya sendiri, yang tidak terlibat langsung dalam pembahasan dan pengkajian tersebut seolah-olah masalah giant sea wall ini yang merupakan jawaban terhadap fenomena naiknya permukaan laut terjadinya abrasi terjadinya hilangnya uh, banyak lahan-lahan kita dan terutama kualitas hidup sebagian rakyat kita yang sungguh-sungguh mengenaskan dan sama sekali tidak manusiawi dan tidak boleh kita menganggap sebagai hal yang lumrah atau hal yang bisa kita toleransi untuk 510, 15 tahun yang akan datang, saya berterima kasih bahwa pengkajian ini jalan terus. Tetapi saya, uh, sebagai orang yang tidak langsung terlibat, Tapi sekarang saya, sebagai seorang unsur pimpinan dalam pemerintah ini, Beberapa kali saya mengunjungi. Kawasan-kawasan tersebut sudah berapa tahun saya kunjungi? Terus terang aja, bukan kapasitas sebagai, sebagai menteri pertahanan, tapi kapasitas saya sebagai pemimpin politik. Tiap berapa tahun saya kampanye, dan waktu saya kampanye, saya mengunjungi daerah-daerah yang seperti itu, dan saya melihat. Dari mulai 2014 sampai sekarang kalau saya kunjungi saya melihat keluarga-keluarga itu yang hidup di ruangan tidurnya, di ruangan makannya itu air setinggi lutut. Anak-anak mereka hidup di tengah air seperti itu, di tengah lalat, di tengah nyamuk, di tengah sampah. Ini Membuat saya bertanya kepada diri saya sebagai pemimpin politik, apa yang bisa saya buat untuk segera merubah, bukan di kelak kemudian hari, tapi segera, karena ini sama sekali tidak bisa kita terima sebagai negara Pancasila, sebagai negara G20, sebagai pemimpin ASEAN. Sebagai yang kita harapkan menjadi pemimpin selatan, pemimpin non-blok ini seharusnya kita tidak boleh terima. Karena itu, saya menugaskan universitas pertahanan yang berada di bawah tanggung jawab saya untuk melakukan pengkajian apa yang bisa dilakukan segera dan sebagainya, dan tentunya kita kembali bahwa jawaban yang sesungguhnya adalah konsep giant sea Wall ini. Makanya dengan demikian saya ajak bicara rekan-rekan saya dalam Kabinet Indonesia Maju, Menko Perekonomian terutama, Menteri BUMN, dan beberapa pemimpin lain, dan kita uh, sepakat untuk kita mengangkat kembali Gagasan Giant seawall ini supaya menjadi fokus perhatian. Ini sudah dilakukan oleh kementerian-kementerian, ATR, BPN sudah melakukan Depdagri, kemudian beberapa uh, PUPR terutama. Tetapi saya ingin ini menjadi pembicaraan, topik diskusi kalangan akademisi, kalangan pengusaha, kalangan teknokrat, engineers engineers Indonesia mengajak melakukan pendalaman terhadap masalah ini sehingga ini yang sudah masuk proyek strategis nasional ini menjadi PSN yang sungguh-sungguh kita Dahulukan kira-kira seperti itu. Ini arah yang ingin uh, saya utarakan di sini. Jadi maaf kalau saya bicara seperti ini, ini sudah disiapkan apa itu keynote speech tertulis. Tapi saya kira lebih bermanfaat kalau saya bicara secara garis besar pokok pikiran mengapa. Saya merasa mendesak, kita harus kumpulkan the best brains of our country otak-otak terbaik bangsa Indonesia kita harus kumpul bersatu segera kita percepat pembangunan giant sea Wall ini untuk menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia terutama 50 juta rakyat kita yang hidup di pantai utara Jawa aset-aset ekonomi yang begitu besar sehingga pertumbuhan ekonomi berjalan tapi segera kita atasi tantangan dan terutama kualitas hidup rakyat kita. Saya kira intinya itu jadi saya sangat berterima kasih kepada Menko Perekonomian dan seluruh jajarannya kepada semua KL ya dan uh, saya berharap seminar nasional ini merangsang suatu pembahasan yang Sangat serius tentang hal ini, dan ada sesuatu kecenderungan bagi manusia normal kalau melihat kesulitan yang begitu besar dan mengetahui bahwa jawaban terhadap kesulitan itu begitu besar pula, sehingga ingin menunda. Pemikiran ingin menunda pembahasan nah, ini, saya kira, sangat-sangat uh, merugikan kita semua. Dan juga, bagi politisi politikus, biasanya berpikir dalam kurun waktu lima tahunan, kita mengerti bahwa kekuasaan ada di tangan pemimpin politik. Kita mengerti bahwa negara berjalan dalam sistem politik melalui partai-partai politik yang partai-partai politik itu diawaki oleh politisi dan politisi itu berpikir lima tahunan. Karena dia akan berkuasa atau tidak berkuasa lima tahunan. Masalah giant seawall Mungkin nanti para engineers, para pakar akan faham dan akan menyampaikan, saya yakin masalah seawall ini mungkin membutuhkan waktu 40 tahun mungkin sampai selesai. Mungkin lebih. Pengalaman negeri Belanda ya seperti itu, 40 tahun. Nah sekarang masalahnya, adakah pemimpin-pemimpin politik yang rela fokus berpikir mengerahkan segala kemampuan dalam kurun waktu 40-50 tahun. Ini kewajiban kita dan mungkin seandainya Pak Erlangga para menteri sekalian seandainya kita katakanlah mulai pembangunan besar-besaran dalam waktu-waktu yang akan datang, katakanlah 3, 4, 5 tahun akan datang, mungkin kita tidak akan lihat selesainya Jain Siwal ini. Berhasilnya Jain Siwal ini mungkin terwujud 25 tahun, 30, bahkan 40 tahun yang akan datang. Tapi disitulah tanggung jawab kita untuk generasi yang di bawah kita. Kita harus berani mulai. Kita harus berani untuk mengalokasi sumber daya. Tadi kalau kita lihat untuk fase pertama saja AB itu 164 triliun. Ya kan? Mungkin semuanya nanti yang saya pernah dengar itu akan memakan 50 sampai 60 miliar dolar, mungkin lebih. Nanti selalu akan ada yang mengatakan apakah bisa, ya kan? Ini masalah bukan apakah bisa atau tidak bisa. Ini harus. Kalau tidak pantai utara tenggelam. Ya, saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Uh, saya juga ingin menyampaikan, karena saya, saya mengerti bahwa ini proyek tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang cepat, padahal rakyat kita hidup dengan kualitas hidup yang sama sekali tidak manusiawi. Jadi, saya tugaskan Universitas Pertahanan untuk melakukan pilot project membuat pemukim pemukiman murah di kawasan terendam air. Jadi jadi eh, dua pola satu rumah-rumah di atas panggung yang merupakan kearifan nenek moyang kita. Kan begitu, iya kan? Kalau tadi berapa? 25 cm setahun. Berarti kalau 20 tahun berapa itu? 500 cm. Berarti panggung ini harus bisa di atas genangan setinggi itu. Yang kedua polanya adalah rumah terapung, rumah murah terapung. Dan eh, kita sudah menemukan prototip dibantu oleh PT PAL yang ahli kapal, PT LEN dengan eh, para engineers dari Universitas Pertahanan, kita menemukan dua prototip rumah murah terapung, yang nilainya adalah 130 juta rupiah satu rumah. Sudah termasuk uh, apa itu solar panel, tenaga surya, sudah termasuk septic tank sehingga dia bisa hidup off grid tanpa tergantung PLN dan dia bisa hidup dengan sanitasi yang bersih dengan teknologi bioteknologi yang modern, mikroba dan sebagainya. Dan ini kita sudah mulai prototipnya dan untuk demikian saya memberi anggaran saya kasih sedikit spelling ya kan per perencanaan mereka bagus 130 saya bikin sudah kok saya kasih anggaran lebih 150 ya kan Dar daripada ya kan ini kita ini sudah lama jadi orang Indonesia di sini ya walaupun ada beberapa orang asing nggak apa-apalah ya kan Budaya Indonesia itu suka markup, markup. Sekalian aja saya kasih spelling. Yang sah, jadi dia nggak usah, nggak usah tipu-tipu, ya kan? Lebih baik kita terbuka, kasih spelling, bikin yang terbaik untuk rakyat kita segera. Jadi, dengan demikian 150 juta hitungan saya bisa dipakai mereka ini selama 10 tahun atau 15 tahun. Kalau 10 tahun berarti 150 juta, 15 juta setahun. Untuk satu keluarga hidup dengan bersih, hidup dengan sehat. Anak-anaknya tumbuh dengan baik. Sambil gagasan besar ini kita jalankan. Pada saat ini jadi ya mereka akan dipindahkan. Jadi kita ingin nelayan-nelayan kita, kita ingin mereka-mereka yang hidup dari laut, hidup di Pantura hidup layak sebagai warga negara bangsa yang terhormat dan ini tujuan kita ini tujuan pemerintah kita ini koalisi Indonesia maju semua menteri bekerja ke arah situ dan kita sudah buktikan menteri KKP sudah buat desa nelayan contoh yang sangat modern sangat manusiawi kita berharap replikasi replikasi di mana-mana seperti itu jadi, saudara-saudara, tidak kira demikian yang bisa saya sampaikan, dan tentunya saya berharap nanti tokoh-tokoh eh, pengusaha dan sebagainya, kalau ingin sedikit membantu, yang mungkin ikut dalam eh, proyek yang saya sedang mendorong. Uh, juga, supaya nanti kementerian-kementerian lain juga ikut mendukung dengan regulasi dan sebagainya, supaya kita segera uh, merubah kualitas hidup sebagian rakyat kita. Tidak mungkin kita buat sekian puluh ribu rumah dalam waktu sekejap, tetapi lebih baik kita mulai daripada kita tidak mulai sama sekali, lebih baik kita berusaha daripada tidak berusaha sama sekali. Saya punya suatu pandangan filosofi bahwa kita tidak boleh menyerah, apalagi menyerah sebelum berjuang. Ini adalah tugas mulia kita bersama. Kita harus membawa perbaikan kualitas hidup kepada saudara-saudara kita yang hari ini, malam ini, hidup dalam keadaan yang menurut saya tidak pantas bagi pemimpin ASEAN bagi negara yang menjadi panutan daripada banyak negara dewasa ini. Terima kasih atas perhatian Saudara-saudara. Terima kasih atas jerih payah kalian. Semoga seminar nasional ini membawa suatu pengertian dan kedua membawa suatu tindakan yang pertama mempercepat terwujudnya gagasan ini mempercepat supaya meyakinkan seluruh stakeholder, ya kan, meyakinkan semua tokoh-tokoh uh, yang berpengaruh karena ada saja sudah mengerti strategi besar sudah mengerti kepentingan besar sudah mengerti Keputusan politik masih saja berpikir sektoral. Masih ada yang berpikir yang tidak mau kerjasama dengan secepat-cepatnya demi rakyat kita. Ini yang kita ingin mendobrak melalui kegiatan semacam ini, seminar nasional semacam ini. Terima kasih Pak Erlangga, terima kasih uh, leadership Anda, juga terima kasih Pak Hadi, leadership Bapak. Dalam mempercepat semua proses ini, Mendagri semuanya bekerja, Menteri KKP saya uh, sangat menghargai terobosan-terobosan Bapak, Mendak juga keberifikan Bapak terhadap pedagang-pedagang kecil, pengusaha-pengusaha kita saya hargai. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om. Santi-santi, Santi Om. Salam kebajikan. Selesai. Terima kasih Bapak Prabowo Subianto. Kita bersiap menuju sesi diskusi panel di mana kita akan membahas upaya perlindungan yang lebih masif terhadap kawasan Pantura Pulau Jawa. Opsi pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut ditawarkan untuk menjadi upaya mitigasi jangka panjang tidak hanya untuk perlindungan berlapis dari ancaman banjir rob dan penurunan muka tanah, namun juga potensi penyediaan air bersih lepas pantai, peningkatan konektivitas antar wilayah dan pengembangan kawasan baru di daerah pesisir. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia akan menghadirkan lima pembicara dari pimpinan Kementerian Lembaga serta akademisi dalam sesi diskusi panel yang akan dipandu oleh moderator, ekonom senior, dan tim asistensi Menko Perekonomian, Bapak Raden Pardede. Pak Raden, kami mohon kesediaannya dan tepuk tangan untuk moderator kita, Pak Raden Pardede. Bapak Ibu sekalian, acara ini juga hadir. Secara langsung melalui Kompas TV dan juga dari YouTube, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dan Channel YouTube Universitas Pertahanan Republik Indonesia akan bergabung sebagai panelis. Ada Dirjen SDA dari Kementerian PUPR, Bapak Bob Arthur Lambogia, Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia, Bapak Hadi Cahyanto, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Bapak Sakti Wahyu Trenggono. Kemudian asisten pembangunan dan lingkungan hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta Bapak Afan Adriansyah dan Ibu Dwi Sarah peneliti dari Pusat Riset Kebencanaan Geologi dari BRIN. Saya mohon para panelis untuk bersiap nanti akan diundang langsung oleh moderator dan juga ada penanggap Mr. Victor Conan dari Witteven Bos Indonesia. Para Den Pardede, the stage is yours. Terima kasih Ibu Moderator. Bapak-bapak yang kami hormati, Pak Menko Perekonomian, Pak Menteri Pertahanan, Pak Menteri Dalam Negeri, Pak Menteri ATR BPR, kemudian Pak Menteri Perdagangan dan juga Pak Menteri uh, Kelautan dan Perikanan, serta semua para petinggi di negeri ini dan juga para pengusaha, dunia usaha dan juga para mahasiswa dan tentu juga para wartawan, seluruh stakeholders dari bangsa Indonesia ini. Sebetulnya tadi apa yang sudah diutarakan oleh Pak Menhan yang terakhir ini, saya pikir itu dari dalam hati beliau. Ini saya sangat apa namanya Terkejut bahwa pengetahuan beliau mengenai keadaan di Pantura Jawa ini ternyata jauh lebih banyak dari yang kami baca. <tuk> Luar biasa, Pak! Uh, kalau tadi saya tambahkan sedikit, apa penyebab masalahnya? Kalau nggak salah, waktu itu dengan Pak Menko Perekonomian, kita kedatangan Pak Emil Salim. Pak Emil Salim ternyata... Menyatakan bahwa ada arus laut dari daerah Natuna ini, Pak, yang selalu menghantam Jawa. Jadi, ini sebetulnya memang awal muasalnya bahwa sejak dulu pun Jawa ini, pantai utara Jawa ini, itu sangat rentang terhadap banjir dan rob tadi. Itu kemudian tadi juga disebutkan bahwa land subsidence memang terjadi sangat besar sekali. Dan juga mungkin kita harus antisipasi bagaimana persoalan dari global warning ini kalau terjadi juga nanti pelelehan daripada es di kutub sana, maka itu adalah tambahan problem lagi yang kita antisipasi ke depan. Jadi memang topik ini sangat-sangat relevan untuk kita bahas. Dampaknya juga tadi sudah dipresentasikan oleh Pak Menko Perekonomian, Penduduk kita yang sangat besar di daerah pantai utara Jawa, kemudian infrastruktur kita semua di pantai utara Jawa, aset-aset kita yang paling produktif dan paling berharga di pantai utara Jawa. Jadi memang ini bagaimana kita menyelamatkan pantai utara Jawa ini menjadi sangat-sangat penting untuk kita diskusikan. Dengan persoalan yang tadi, bagaimana respon kita? Persoalannya sangat besar. Tadi, Pak Menhan juga menyatakan persoalan besar: apakah kita menyerah, tetapi disebutkan ini adalah tanggung jawab kita semua, dan kita harus lakukan, dan kita harus lakukan sekarang juga. Begitu banyak persoalan, kita sudah dengar, Ibu dan Bapak sekalian, untuk itu, untuk membahas tadi itu apa yang sudah diamanatkan oleh Pak Menko dan juga Pak Menhan tadi itu, kami mengundang uh, untuk membahasnya lebih lanjut, yaitu Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan, Bapak Sakti Wahyu Trenggono, kami persilahkan Pak. Yang kedua Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Hadi Hajianto, silakan Pak. Yang ketiga, mewakili Menteri PUPR, Dirjen Sumber Daya Air, Bapak Bob Arthur Lambogia, silakan Pak. Kemudian, Bapak Alvan Adrian Sahidris mewakili uh, Guber, pejabat Gubernur DKI Jakarta, dan yang kelima adalah peneliti pusat. Riset Kebencanaan Geologi Badan Riset dan Inovasi Nasional, Ibu Dwi Sarah. Last but not least adalah penanggap, itu Mr. Witteven Bos, ya. Mr. Victor Kunen dari Witteven Bos Indonesia. Silakan Pak. Ini penanggap ini sebetulnya kalau kita lihat ternyata bahwa daerah Jakarta ini terdiri dari 13 sungai. Ini adalah delta dan sejak zaman Belanda persoalan flooding, persoalan banjir di Jakarta itu sebetulnya sudah terjadi. Jadi ini menjadi tanggung jawab Pak Victor nanti untuk menyelesaikan persoalan ini. Mencoba menanggapi dari para panelis ini. Untuk itu karena waktunya sangat terbatas mungkin kita 8-10 menit masing-masing uh, untuk memberikan pemaparan. Uh, kami persilahkan mungkin dimulai dengan Pak Arthur Lambogia karena uh, beliau adalah uh, mewakili Menteri PUPR dalam uh, rencana pembangunan dari tanggul pantai atau tanggul laut ini. Silakan Pak, 80 menit. kasih. Baik, terima kasih Bapak. Yang terhormat Bapak Menko Perekonomian, Bapak Erlangga Hartanto. Yang terhormat Bapak Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Bapak, para Menteri yang hadir pada kesempatan ini, para panelis, penanggap dan Bapak-Ibu peserta seminar. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Mohon izin uh, saya akan membawakan dalam membaca dalam bentuk brief note karena penjelasan kami dari Kementerian PU itu sangat teknis, jadi kalau saya menjelaskan gambar itu begitu panjang setiap lembar sehingga saya sudah sederhanakan dalam bentuk brief note izin saya membacakan Bapak Ibu serta hadirin yang saya hormati berbicara permasalahan pesisir pantai utara khususnya di pantai utara Jakarta bukan hanya sekedar menangani permasalahan banjir rob yang terjadi tetapi masalah yang kita hadapi adalah sebetulnya adalah masalah lingkungan. Untuk mengatasi masalah lingkungan ini maka perlu kita laksanakan pemulihan lingkungan atau environmental remediation. Ada tiga hal yang yang harus kita lakukan dalam upaya pemulihan lingkungan, yaitu pertama adalah penyediaan air bersih melalui air permukaan, kedua adalah sanitasi dalam hal ini kualitas air dan limbah dan ketiga adalah pengendalian banjir. Banjir baik banjir dari hulu maupun banjir rob yang berasal dari laut. Kementerian PUPR telah memprogramkan dan melaksanakan beberapa program untuk mengatasi ketiga permasalahan tersebut di atas. Untuk penyediaan air bersih dari air permukaan dilaksanakan melalui pembangunan sistem pengelolaan air minum atau SPAM regional Karian Serpong Supply air untuk spam ini didukung oleh pembangunan bendungan Karian yang telah selesai pada tahun 2024 dan dengan kapasitas tampungan 315 juta meter kubik dan dapat mensuplai air baku sebesar 10,6 meter kubik per detik khususnya untuk air baku di Jakarta bagian barat akan disuplai sebesar 3200 liter per detik Spam Regional Jatiluhur 1 akan melayani Jakarta Timur sebesar 4.000 liter per detik dan direncanakan selesai pada bulan September tahun 2024. Untuk meningkatkan peningkatan kualitas air atau sanitasi diprogramkan pembangunan instalasi pengelolaan air rimbah atau IPAL pada 14 zona di seluruh provinsi DKI Jakarta. Saat ini telah diprogramkan pembangunan IPAL di dua zona. Prioritas yaitu zona 1 dan zona 6. Zona 1 akan melayani area Jakarta, layanan Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara dengan kapasitas 240 ribu meter kubik per hari. Ya ini limbah akan diolah 240 ribu meter kubik per hari yang direncanakan akan selesai pada tahun 2027. Sedangkan zona... 6 akan melayani area layanan Jakarta Barat dan Jakarta Selatan dengan kapasitas 47.500 meter kubik per hari. Bapak Ibu serta hadirin yang saya hormati, untuk pengendalian banjir di daerah hulu Sungai Cilewung telah dibangun bendungan kering Ciawi dan Sukamahi di Kabupaten Bogor yang telah selesai pada tahun 2022. Kedua bendungan ini akan mereduksi banjir di, di, di aliran Sungai Ciliwung sebesar 11 persen untuk bagian tengah dilakukan normalisasi Sungai Ciliwung yang Ciliwung yang telah terbangun sepanjang 16,9 km dan masih ada sisa 16,3 km. Selain itu juga telah dilaksanakan pembangunan sudetan terowong, terowong atau terowongan Ciliwung ke Kanal Banjir Timur dengan kapasitas pengaliran 66 0,3 meter kubik per detik. Pembangunan ini telah diselesaikan pada tahun 2023. Di bagian hilir, pembangunan pompa Ancol Sentiong telah selesai dilaksanakan pada tahun 2023 dan dapat mereduksi genangan banjir di tujuh kecamatan. Meliputi kecamatan Pademangan, kecamatan Kemayoran, Tanjung Priok, Johar Baru, Senen, Cempaka Putih, dan Matraman seluas 879 hektar. Pompa ini adalah pompa terbesar yang kita bangun selama ini. Kapasitasnya adalah 10 kali 5 10 meter kubik per detik kali 5 buah pompa, total 50 meter kubik per detik. Kemudian pompa ini juga akan nantinya akan difungsikan untuk menjadikan pompa ini untuk memflushing, sungai yang ada di sungai Sentiong ini sampai di Kali Item kita akan manfaatkan ini untuk memflushing endapan-endapan sedimen dari limbah-limbah apa domestik. Konsep pengendalian banjir pesisir Teluk Jakarta tahap A dilakukan dengan membangun infrastruktur berupa tanggul, pantai dan muara, sistem polder dan penataan renas lingkungan. Hal ini dilakukan dengan mengembangkan enam kluster. Di sepanjang pantai utara Jawa, panjang garis pantai dan muara sungai kritis di pesisir Teluk Jakarta berdasarkan detail desain tahun 2016 dan reviewnya sepanjang 38 km, dan pada tahun 2014 sampai 2019, pembangunan tanggul pantai dan muara sungai telah dikerjakan oleh pemerintah pusat, Pemprov DKI Jakarta, dan, dan pihak swasta sepanjang 13 km sehingga terdapat garis pantai dan muara sungai yang masih dikategorikan kritis yang belum tertangani sepanjang 25 km. Untuk pembangunan tanggul pantai ini pada tahun 2020 dilakukan sinergitas perencanaan dan pembangunan tanggul pantai dan muara sungai antara Kementerian PUPR dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Direview pada tahun 2023 Hingga tahun 2023 Kementerian PUPR telah mengerjakan Tanggul sepanjang 8.278 meter Dan di Pantai Muara Baru Pantai Kali Baru Pantai Kamal Muara Kali Ancol Dan Cakung Drain Cengkareng Drain dan Kali Dadap Dan 3 unit kolam retensi Di Celincing. Saat ini tahun 2024, 2024 Kementerian PUPR sedang mengerjakan 1664 meter dan satu unit kolam retensi di Pantai Kamal Muara Dadap dan Muara Sungai Kali Dadap. Yang yang merupakan 1,6 km ini merupakan penyelesaian daripada kesepakatan yang kami sudah lakukan dengan pemerintah provinsi DKI untuk pembangunan pembangunan pantai ini. Pembangunan tanggul tanggul pantai yang disampaikan giant giant seawall atau sea dyke, itu akan dilakukan apabila pada pilihan terakhir land subsidence itu berjalan terus. Apabila land subsidence berjalan terus, maka kita harus melakukan pembangunan giant seawall atau pembangunan sea dyke beberapa infrastruktur tanggul pantai TAP A yang sudah terbangun antara lain tanggul pantai Kali Muara sepanjang 3,22 km kemudian yang telah selesai dilaksanakan pada tahun 2020. Selanjutnya selain itu sudah dibangun tiga unit kolam retensi di Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara dengan total kapasitas 0,95 meter kubik per detik di bagian barat pesisir Jakarta juga telah dilaksanakan pembangunan tanggul muara Cengkareng Drain sepanjang 1,8 km dan telah selesai dilaksanakan pada tahun 2022. Tanggul Kali di Provinsi Banten sepanjang 3,1 km selesai dilaksanakan pada tahun 2022. Bapak Ibu, para hadirin yang kami hormati, konsep pengendalian banjir pesisir Teluk Jakarta tahap B akan dilaksanakan apabila land subsiden terus terjadi. Konsep ini diimplementasikan dengan membangun infrastruktur tanggul laut open sea dike. Konsep pengendalian banjir terpadu dan pradesain tanggul laut HB telah dituangkan dalam keputusan Menteri PUPR nomor 112 tahun 2022 dan telah diarsipkan di Arsip Nasional Republik Indonesia pada tanggal 11 Mei tahun 2023. Kenapa kami diarsipkan ke arsip nasional karena dokumen ini adalah dokumen yang sangat penting, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Menteri, Pak Prabowo bahwa ini adalah dokumen yang penting yang kami akan wariskan untuk keadaan yang akan terjadi di masa depan agar supaya dokumen ini tidak hilang. Dan uh, kami punya uh, juga untuk memonitor ini kami punya telah membangun beberapa sumur pantau yang uh, telah dikerjakan dan dioperasikan oleh pemerintah DKI. Untuk wilayah Pantura bagian timur pembangunan pantai di Jawa Tengah telah dilaksanakan Kabupaten dan Kota Pekalongan serta Semarang dan Kabupaten Demak. Untuk pengendalian banjir rob di Pekalongan hingga tahun 2023 telah dilaksanakan pembangunan normalisasi dan tanggul sungai sepanjang 12,2 km. Pompa 21 unit, total kapasitas 23 meter kubik dan uh, uh, pekerjaan drainase sepanjang 2,37 kilometer. Untuk pengendalian banjir rob Semarang Demak sampai dengan tahun 2023 telah diselesaikan pembangunan kanal banjir sepanjang 23,35 kilometer, kemudian tanggul rob 2 kilometer, pompa 15 unit dengan pompa kapasitas 30 meter kubik per detik dan drainase sepanjang 3 km. Untuk melindungi kawasan pesisir Semarang Timur di bagian Demak di Kecamatan Sayung akan dibangun tanggul terintegrasi dengan Tol Semarang Demak 6,6 km dan kolam retensi Teroboyo 225 hektar serta kolam retensi Sresribulan 40 hektar. Mungkin saya lanjut aja. Adjen uh, yang terakhir yang ingin kami sampaikan bahwa kejadian banjir rob merupakan pembelajaran bagi kami bagi kita semua agar melakukan memperlakukan lingkungan lebih arif dan bijaksana kemudian perlindungan kawasan pesisir pantai utara jawa merupakan kegiatan strategis karena merupakan pusat perekonomian yang dominan di pulau jawa yang memerlukan perhatian dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan akhir kata saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua semoga seminar nasional ini dapat memberikan masukan dan pencerahan bagi kita semua dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan di pesisir pantai Utara Jakarta. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bob. Mungkin sebagai catatan saja, tadi Pak Bob menyatakan kalau land subsidence terjadi terus, maka perlu dibangun seawall. Persoalannya sebetulnya land subsidence itu terjadi tiap hari Pak. Ya, jadi memang tadi yang sudah disimpulkan bahwa kita membangun seawall kelihatannya menjadi keharusan Pak. Jadi bukan menjadi rencana lagi Pak seharusnya ini. Demikian Pak, nanti bisa kita bahas lagi. Mungkin untuk berikutnya kami persilahkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Pak Hadi untuk memberikan pencerahan kepada kita berkaitan dengan strategi perlindungan kawasan Pulau Jawa ini. Silakan Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Yang terhormat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Erlangga Hartarto, yang terhormat Menteri Pertahanan, Bapak Prabowo Subianto, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para peserta penalis penanggap yang saya hormati. Tadi disampaikan oleh Bapak Menko Ekonomi bahwa pembangunan Jain ini akan selesai kalau sudah ada Menteri KKP, Menteri ATR. Namun sebetulnya ada satu lagi kementerian yang bisa merealisasikan Jain Siwol adalah Menteri PUPR yang hari ini diwakili oleh Pak Bob, Dirjen Sumber Daya Air. Karena dari Kementerian PUPR ini akan bisa melaksanakan pekerjaannya, apabila regulasi antara Kementerian KKP dan Kementerian ATR/BPN sudah selesai, terutama adalah tata ruang dan pertanahan. Kami berterima kasih kepada Menteri KKP karena sangat mendukung dan bisa bersinergi untuk merealisasikan kebutuhan pembangunan Giant Sea Wall ini dengan memadukan dua regulasi. Karena pembangunan Giant Sea Wall ini ada di laut sedangkan pembangunan Giant Sea Wall ini diperlukan tanah, oleh sebab itu dikeluarkanlah dua aturan. Yang pertama adalah KKPR kesesuaian kegiatan penataan ruang dari Kementerian ATR BPN dan yang kedua adalah dikeluarkan yang namanya KKPRL. Kesesuaian kegiatan penataan ruang laut dan saat ini sudah kita laksanakan. Hampir seluruh Indonesia tidak ada permasalahan lagi dengan permasalahan KKPR dan KKPRL. Salah satunya Bapak Menhan kami laporkan bahwa banyak masyarakat pesisir di Wakatobi, kemudian di uh, wilayah Karimun, Rio, yang hidupnya di atas air. Mereka hidup di tanah, kelihatannya tidak bisa, sehingga mereka hidup di tanah air. Nah, permasalahannya adalah mereka harus diberikan sertifikasi hak atas tanah, walaupun di atas air. Kami tidak bisa mengeluarkan sebelum ada izin KKPRL. Sehingga antara KKPR dan KKPRL disinergikan, keluarlah sertifikat masyarakat yang di pesisir bisa hidup mendapatkan hak atas tanah berkat kerjasama antara Kementerian Atir BPN dan Kementerian KKP. Oleh sebab itu, strategi pembangunan gerbang. Giant sea Wall ini akan juga melibatkan Kementerian ATR BPN, Kementerian KKP, dan Kementerian PUPR. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, kita melihat bahwa Pulau Jawa ini memiliki beban yang sangat berat. Sangat berat. Karena apa? Hampir 56,4 persen populasi masyarakat Indonesia ini ada di Pulau Jawa. Dan Pulau Jawa ini juga berperan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Disampaikan oleh Pak Menko tadi 57,12 persen kontribusi ke perekonomian Indonesia. Dan Pulau Jawa ini juga dibebani dengan kota-kota metropolitan. Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, yang permasalahannya semuanya sama. Permasalahan-permasalahan wilayah-wilayah pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, permasalahannya sama. Yaitu penurunan muka tanah, meningkatnya muka air. Dari permasalahan-permasalahan itu, masih lagi timbul permasalahan yang, ini, yang lainnya adalah permasalahan sampah, permasalahan macet dan permasalahan banjir. Dari permasalahan-permasalahan itu, kendala-kendala yang ada, kami juga berperan untuk mendukung pelaksanaan program Giant Wall adalah dengan melihat berbagai tantangan khususnya terkait dengan penurunan muka tanah, kenaikan permukaan air dan itu semuanya perlu diatasi yaitu dengan kita berkolaborasi untuk menyiapkan tata ruang dan pertanahan. Apabila tata ruang dan pertanahan ini sesuai dengan peruntukannya, maka akan bisa menyelamatkan Pulau Jawa bagian utara dari ancaman tenggelam. Menurut penyelidikan, menurut kajian bahwa bagian selatan memang aman, tapi sel utara ini yang menjadi perhatian. Bayangkan bapak-bapak dan ibu sekalian, di utara itu banyak LSD, lahan sawah dilindungi. Banyak tambak-tambak, banyak masyarakat-masyarakat juga hidup di pesisir pantai utara. Mereka harus kita lindungi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Menhan. Di dalam RTRW, rencana tata ruang wilayah nasional dan rencana tata ruang Pulau Jawa dan Bali, Pulau Jawa ini diarahkan sebagai pusat ekonomi nasional yang didukung oleh empat kawasan strategi nasional perkotaan. Namun, pengembangan ini disertai oleh pengendalian kawasan perkotaan dan kawasan pesisir yang memperhatikan aspek-aspek kebencanaan serta daya dukung daya daya tampung lingkungan hidup. Bapak dan Ibu sekalian, kebijakan penataan ruang telah memberikan payung regulasi terkait dengan penanganan permasalahan pesisir dan penurunan muka tanah. Contohnya adalah yang sekarang kita laksanakan adanya peraturan presiden tentang rencana tata ruang kawasan strategi nasional perkotaan khususnya adalah Jabodetabek Punjur yang saat ini kita laksanakan mulai dari hulu, tengah, hilir, dan pesisir. Baru sampai pesisir. Sampai laut belum kita laksanakan. Nah, program dari Jayan Siwol inilah yang akan menyelamatkan Pulau Jawa kelanjutan dari program Jabodetabek Punjur. Dan ada juga perkotaan Kedung Sepur, ini yang terada di Semarang ya Pak Bob ya. Semuanya telah diarahkan kebijakan penanganan banjir yang terintegrasi. Mulai dari hulu, hilir sampai dengan pesisir. Namun Permasalahan di lapangan juga ada, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kebetulan, ini tidak ada, Pak Bob, Dirjen Sumber Daya Air, permasalahan sampah. Ketika permasalahan sampah itu ada di sungai, kita lapor kepada pemerintah daerah, ada Gubernur Banten. Pemerintah daerah akan mengatakan, Pak, itu miliknya sumber daya uh, sungai besar, balai sungai besar kalau masa dia di sungai. Loh, terus bagaimana kalau sudah masuk di daratan baru miliknya Pemda. Nah, sampah saja harus kita sinergikan regulasinya. Oleh sebab itu, ada PMO, Jabodetabek Punjur adalah menyelesaikan permasalahan-permasalahan banjir, sampah, dan macet. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, dari perspektif pertanahan yang tadi, tadi saya sampaikan bahwa apabila tata ruang dan tanah ini sudah selesai, maka program strategi nasionalnya semuanya akan selesai. PSN akan selesai apabila tata ruang dan pertanahan tersedia. Namun kita perlu koordinasi antar kementerian. Itulah perlunya kementerian juga harus melepaskan ego sektoral. Apabila di kementerian sudah tidak ada tembok-tembok penyekat ego sektoral, maka permasalahan-permasalahan program strategi nasional semuanya akan selesai tepat waktu. Dari perspektif pertanahan, pembangunan Jasin Seaw maupun infrastruktur lain yang memerlukan reklamasi telah dipayungi Bapak-bapak dan Ibu sekalian dalam kerangka regulasi berupa Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004, yaitu tentang penatagunan tanah. Dan yang kedua adalah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan. Hak pengelolaan ini berjangka. Hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah. dan tanah-tanah itu bisa bersumber dari apa saja. Yang pertama adalah tanah timbul. Di Jawa ini ada tanah timbul di Bekasi. Itu ada 5000 hektar. Itu akibat dari sedimentasi sungai. Kemudian di Cilacap juga ada tanah timbul. Yang beberapa waktu lalu kami serahkan kepada masyarakat dalam bentuk redistribusi tanah, tanah segar kita serahkan kepada masyarakat untuk kepentingan pertanian dan kepentingan perumahan. Dan sebagainya, sebagian kita tetap tahan karena untuk kepentingan ruang terbuka hijau. Jadi karbon trading akan kita manfaatkan di sana. Karena di sana ada Pertamina, daripada Pertamina harus membayar di tempat lain, mendingan kita siapkan tanah timbul untuk karbon trading. Kemudian yang berikutnya adalah hasil reklamasi di wilayah perairan pantai, pasang surut, rawa dano, dan bekas sungai itu langsung dikuasai oleh negara. Sehingga pembangunan-pembangunan giant seawall apabila di atas tanah tersebut itu bisa langsung dilaksanakan tanpa adanya pembebasan lahan. Karena itu adalah tanah milik negara. Ada pengalaman yang menarik adalah ketika pembangunan jalan tol Semarang Demak. Dan tujuannya adalah untuk menahan arus laut Jawa. Tata ruang sudah kita selesaikan. Namun pertanahan harus membebaskan tanah-tanah rakyat. Padahal tanah-tanah di sekitar itu adalah tanah-tanah musnah. Tanah musnah artinya tanah itu sudah kena rob, sudah tinggi. Namun masyarakat masih memegang sertifikat. Ada yang dalamnya 3 meter, 2 meter, 1 meter. Namun masyarakat minta ganti rugi. Pemerintah tetap mengganti rugi. Apakah dengan dana santunan tidak? Kita appraisal. Kita appraisal sehingga dari komisi appraisal yang akan menentukan berapa harganya yang sudah tenggelam 3 meter, tenggelam 2 meter dan tenggelam 1 meter. Nah, apabila tanah-tanah yang kita siapkan dari tanah negara, dari hasil reklamasi, kemudian tanah timbul, saya kira pembangunan akan terus berjalan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, terdapat tiga prinsip pengelolaan pertanahan, yaitu prinsip right, hak, restriction, pembatasan, dan responsibility tanggung jawab. Pembangunan, giant seawall, dapat dilakukan. Di atas tanah reklamasi, ataupun tanah existing, baik dengan jenis hak pengelolaan, hak pengelolaan ini hak berjangka, jadi bisa dibangun di atas tanah. Kata kalah reklamasi, karena reklamasi itu adalah tanah negara yang kita berikan hak pengelolaan, kemudian atau hak atas tanah yang lainnya. Oleh sebab itu prinsip 3R kita gunakan semuanya adalah dalam rangka mensukseskan pembangunan. Mohon maaf waktunya. Kemudian dalam pengendalian nilai tanah, Kementerian Atir BPN juga menginisiasi terbitnya PP nomor 64 tahun 2021 tentang badan bank tanah, di mana badan bank tanah ini akan pengendalian, mengendalikan terkait zona nilai tanah. Bapak, Ibu dan yang saya hormati, sebagai penutup izinkan saya menyampaikan beberapa poin kesimpulan terkait dengan paparan saya. Yang pertama adalah bahwa Pulau Jawa masih memiliki peran penting sebagai pusat ekonomi nasional. Ya. Yang kedua, pengendalian pembangunan di Pulau Jawa diperlukan karena daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup terbatas dan sudah terlampaui. Di mana salah satu permasalahannya Terkait penurunan permukaan tanah, ketiga mitigasi ancaman bencana pesisir disebabkan oleh penurunan permukaan tanah. Pada pusat pertumbuhan ekonomi nasional di pantai utara Jawa, perlu dilakukan secara terpadu dari hulu hilir hingga pesisir, serta terpadu secara penanganannya struktural dan non-struktural melalui penataan ruang. Dan yang terakhir, bapak-bapak dan ibu sekalian penanganan struktural pada poin ketiga dilakukan melalui pembangunan Giant Sea World. Telah memiliki kerangka regulasi baik dari perspektif tata ruang maupun perspektif pertahanan. Demikian, wabila topik walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. Jadi. Dari sisi aturan, menurut Bapak Menteri tadi, ternyata sudah memadai, sudah ada payungnya. Sekarang kita melanjut Pak, kepada Bapak Menteri Perikanan. Ini berkaitan dengan selalu pada saat kita membangun giant seawall yang demikian besar seperti ini, ada kemungkinan yang kita harus mitigasi problem-problem sampingannya dan kita tahu bahwa ada masalah lokasi pelabuhan tradisional, kemudian masalah nelayan dan perumahannya yang sudah disebutkan tadi, dan juga mungkin berkaitan dengan masalah ekosistem biota laut. Ini adalah semuanya bisa dimitigasi karena dari awal kita sudah mengetahuinya mulai sekarang. Mungkin ini yang bisa menjadi topik bahasan dan menjadi uh, penting untuk pada saat kita membangunnya nanti. Mitigasi terhadap ini kita sudah antisipasi dari awal. Silahkan Pak. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Pak Erlangga Hartarto, Yang saya hormati Bapak Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto. Menteri Agraria Pak Hadi. Adelaide Tata Ruang, Menteri Dalam Negeri Pak Tito, Menteri Perdagangan Pak Jul, Rektor, Rektor Universitas Pertahanan Bapak Joni mungkin hadir, Peneliti Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN Ibu Dewi Sarah, Bapak Victor Konan, Bapak Raden Pardede sebagai moderator serta Bapak Ibu hadirin Peserta Seminar Nasional <tuh> uh, Saya ingin menyampaikan Tadi sudah banyak disampaikan oleh uh, Dari Bapak yang mewakili Pak Basuki, Pak PUPR Lalu kemudian yang tadi juga Sudah disinggung banyak oleh Pak Hadi Selaku Menteri uh, ATR BPN uh, Di Kementerian Kelautan dan Perikanan Jadi betul bahwa Kelautan Perikanan bukan hanya ngurusin nelayan pak, bukan hanya ngurusin nelayan dan uh, ikan, gitu. Tetapi Menteri uh, Kelautan Perikanan ini sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru itu, ya berkolaborasi intens dengan ATR BPN. Bahkan termasuk salah satunya adalah kita melakukan operasi-operasi Laut yang diantaranya pembangunan-pembangunan di atas laut atau di pinggir pantai yang kemudian mereka tidak memiliki izin KTPRL. Itu salah satu. Nah slide berikut coba biar saya bisa lebih bisa menjelaskan. Saya ingin menyampaikan bahwa potensi dan tantangan sektor kelautan dan perikanan di pantai utara Jawa. Pantai Utara Jawa ini ada lima provinsi, 28 kabupaten dan kota wilayah pesisir. Dengan panjang pantai, garis pantainya 1.800 km. Lalu kemudian penduduknya kira-kira sekitar 43 juta. Tadi disebutin Pak Menko 50 juta ya, kurang lebih lah begitu kira-kira. Ah, -kira. uh, kemudian nelayannya, kalau ini tepat Pak nelayannya kurang lebih 200 ribu uh, keluarga, jadi kalau anaknya tiga berarti lima dekali lima ya, cukup besar kemudian potensi perikanannya sekitar 2,3 juta ton jadi kalau rata-rata 20 ribu kira-kira sekitar 45 triliun nilainya itu di jalur pantura saja jalur pantai utara nah tadi sudah disebutkan oleh Pak Hadi dikatakan bahwa telah terjadi penurunan, selalu setiap tahun itu terjadi penurunan 1 sampai 20 cm. Kemudian banjir pesisir tingginya dari 5 cm sampai 2 meter dan itu selalu setiap tahun ketika iklim-iklimnya ekstrim. Sebenarnya dari semua ini sebetulnya kita lupa bahwa kita ini selama ini tidak pernah menjaga yang namanya ekologi. Ekologinya agak sedikit diabaikan karena ngurusin ekologi itu adalah sesuatu yang nggak ada apa-apanya, tetapi itu sangat penting sebetulnya untuk kepentingan ekonomi di sisi kanannya begitu. Nah, sehingga apa namanya orientasinya lebih kepada ekonomi. Nah, akibat orientasi kepada ekonomi dan kemudian lupa terhadap uh, terhadap ekologi, mohon, mohon maaf Pak Menteri Pupr nanti. Saya belajar enam bulan ditempatkan oleh Pak Menhan sebagai Menteri diusulkan oleh beliau, oleh Pak Presiden ditempatkan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Sebelumnya saya membantu beliau sebenarnya. Eh uh, 6 bulan saya belajar. Jadi 6 bulan saya belajar teorinya dan lain sebagainya seperti apa. Jadi pembangunan jalan tol di Semarang, Demak itu. Jadi kalau kita bangun giant sea wall, nggak boleh ditutup semua. Dia harus ada ruang laut itu harus ada kanal yang masuk dan kemudian di pesisir harus tetap dibiarkan mangrove-nya itu hidup karena di situ ada yang namanya uh, ekosistem yang memberi kehidupan kita. Yang pertama adalah lumpur timbul tenggelam kalau Pak Hadi tadi menyebut sebagai tanah timbul atau sedimentasi. Uh, terus kemudian akibat juga arus ya. Uh, nah itu rumur timbul tenggelam di situ harus hidup man group lalu kemudian lalu kemudian dia juga akan berinteraksi dengan yang namanya si atau padang lamun dan terus kemudian berinteraksi dengan uh, koral ini satu subsistem yang menjadi satu infrastruktur atau satu ekosistem yang nggak boleh diputus nggak boleh dipisah jadi ketika pembangunan Giant sea Wall itu misalnya tidak diberikan kanal-kanal Ya tinggal tunggu waktu pasti akan ada kehancuran juga. Tapi ketika itu, jadi artinya pesan yang ingin saya sampaikan adalah membangun giant sea wall harus betul diperhatikan aspek ekologi. Saya sekali waktu mau izin berdiri di apa namanya di Labuan Bajo di satu hotel yang sangat mewah di situ sama uh, direktur jenderal saya itu. Uh, pengawasan sumber daya kelautan. Saya terima kasih Pak Menhan didukung oleh beliau kami ngambil jenderal. Walaupun sebetulnya tidak di uh, tidak ada uh, di undang-undang 34 itu nggak boleh Pak. Tentara, tapi saya butuh itu. Untuk apa? Untuk supaya berkoordinasinya dengan uh, lembaga dan kementerian lain lebih lebih mudah. Coba perhatikan ini pembangunan di tengah lautnya sedemikian rupa berapa kerugian yang ditimbulkan akibat ini e, karena ekologinya rusak, mereka nggak ada izin, jadi nah itulah kemudian kita keluarkan PP 26 2023 dua tahun ini dirancang keluarlah PP 26 2023 di mana PP 26 2023 itu adalah salah satunya mengatur soal ekologi laut utama adalah soal sedimentasi karena negara kita ini adalah negara maritim yang terus dilimpahi oleh arus yang terus berputar dan kemudian uh, hutan kita juga menipis sehingga ya, tanah kalau hujan dan sebagainya terus uh, apa namanya mengalir ke laut menimbulkan satu sedimentasi jadi kalau tadi kenapa terjadi penurunan ya tanah yang di daratnya uh, melorot karena kena banjir dan dia ...kedorong ke laut. Terus sisi lain uh, dihantam juga oleh ombak laut. Sehingga itulah diperlukan uh, Giant Sea Wall. Nah dari sisi karena kita diberikan tugas untuk mengelola uh, kelautan... ...jadi sumber daya kelautan, ikan adalah salah satunya. Maka kita telah menentukan lima kebijakan yang harapan kami ini... ...terus akan dipegang oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan selamanya... Yang pertama adalah ini yang paling penting memperluas kawasan konservasi laut. Kawasan konservasi laut itu termasuk di pantai utara, di seluruh pantai. Karena dia berkaitan dengan pantai. Jadi dua mil dari pantai itu, itu adalah daerah yang paling strategis. Karena dia memiliki tiga kandungan. Yang pertama, sebagai tempat pemijahan secara alami, biota kelautan termasuk ikan di dalamnya. Yang kedua, dia mampu memproduksi oksigen. Jadi kita bernafas ini kalau laut kita enggak bagus ya kurang bagus nafasnya. Yang ketiga adalah sebagai serapan karbon. Jadi kalau kita bernapas ngeluarin CO2 itu diserap oleh laut lima kali lebih tinggi daripada di darat. Nah ini yang kadang-kadang kurang disadari. Sekarang ini sudah bisa menjadi apa namanya uh, uh, memiliki nilai ekonomi yang tinggi karbon itu yang sebentar lagi ada yang namanya karbon trade dan seterusnya sehingga potensi Indonesia di kawasan yang sangat strategis di daerah Kalimutistiwah ini akan bisa menghasilkan uh, nilai karbon atau sera nilai serapan karbon yang sangat tinggi lalu yang kedua penangkapan ikan kita kita punya potensi 12,5 juta ton setiap tahun menurut data uh, data keilmuan ya yang setiap tiga tahun uh, diberikan kepada kita dari BRIN tentunya nah, itu uh, kita kita sudah tata kelola dengan baik juga karena ini kaget juga ternyata bahwa satu satunya uh, negara yang menangkap ikan masih dengan cara yang barbar disebutnya kita tuh Pak Menko uh, satu ekor pun ikan kita tidak ada yang bisa diekspor ke Eropa jadi saya ketemu sama apa namanya teman-teman uh, di Eropa dia katakan bahwa ikan dari Indonesia uh, kenapa karena Indonesia cara nangkapnya masih Barbar masih tradisional Nah selalu kemudian inilah hasilnya PP 11 2023 tentang penangkapan ikan secara terukur yang berbasis pada kuota jadi nggak boleh sembarangan lagi ke depan uh, apa namanya menangkap ikan seperti sekarang ini nggak bisa lagi? nanti nangkapnya dengan cara yang lebih beradab kira-kira begitu. Dan yang ketiga ini harus menjadi champion Indonesia. Kalau Norwegia itu e, sumbangsih budidaya ikan e, salmon itu nomor dua dari secara ekonominya kepada negara. Nah, Indonesia di negara yang namanya negara kelautan tapi terus terang budidaya kita belum hebat. Kita masih tergantung pakan 100% kita masih impor. Jadi kita hanya bisa membudidayakan tapi cara membudidayakan pun kita masih dengan cara-cara tradisional. Harapannya dalam lima tahun ke depan ini Indonesia akan menjadi champion di sektor ini. Karena pasarnya kalau Bapak Ibu membaca berapa sih seafood global seafood demand. 730 billion dollars prediksinya dengan CAGR 8,9 persen. Prediksi di 2030. 2000, 2022 yang lalu kira-kira 338 miliar dolar. Nah, itemnya itu yang kemudian kita akan budidayakan di Indonesia ini salah satunya. Jadi banyak sekali sumber daya alam yang kita eksploitasi masih ke arah land base. Nah sementara yang di ocean base atau di laut ini kita belum lakukan dengan baik. Itu salah satunya. Yang keempat, pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk pantai ini. Itu jawabannya adalah Giant Sea Wall. Nah, Giant Sea Wall uh, saya kira seperti tadi yang saya sampaikan, dia harus island-island gitu, harus ada kanal-kanal. Tidak boleh uh, structure masih memanjang begitu karena kalau itu yang terjadi hanya soal waktu. Pasti akan hancur lagi. Tapi kalau dengan kanal-kanal, akan pulau-pulau begitu, yang pertama dia akan menahan gelombang laut, yang kedua juga kemudian akan menahan apa namanya longsoran atau sedimentasi. Dan yang kelima ini kita mendapatkan apresiasi dari UN Ocean bagaimana soal sampah plastik. Karena ini juga sebetulnya kehancuran umat manusia nih, nanti kita enggak sehat. Kalau ikannya atau di laut itu yang namanya plastik Indonesia itu nomor dua terbesar seluruh dunia. Nah ini terjadi kenapa ketika sekarang sudah kita hidupkan satelit untuk memonitor kapal yang berlayar yang di Indonesia. Baik itu kapal niaga, kapal angkut ataupun kapal ikan yang paling banyak adalah kapal ikan itu hampir 80 ribuan kurang lebih setiap hari melaut dan itu membawa bekal plastik itu yang dengan mudah mereka buang apa namanya e, bekal makanannya bekal untuk pembungkusnya itu plastiknya dibuang ke laut. Nah ini kita lakukan satu gerakan e, untuk melakukan pembersihan plastik sampah plastik dengan partisipasi nelayan seluruh Indonesia setiap setiap tahun, setiap tahun penangkapan satu bulan itu terus muter dan ini sudah dimulai sejak tahun 2022 dan 2023 kemarin dan tahun ini juga terus yang dilakukan. Sisi lain kita berkoordinasi dengan Menko Marves untuk kemudian dari sisi darat juga ditahan agar tidak menuju ke laut. Itu salah satu yang saya kira lima hal ini menjadi yang penting yaitu adalah Memperluas kawasan konservasi, terus kemudian pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir, kemudian penangkapan ikan juga harus secara terukur, dan kemudian yang berikutnya adalah pengembangan budidaya untuk meningkatkan ekonomi yang jauh lebih penting. Nah, saya kira begitu, sehingga terus, eh, uh, saya kira untuk pembangunan wilayah pesisir utara, terutama adalah soal Giant Sewal, eh. Uh, kita terus berkoordinasi dan kita yang paling siap untuk kita menyiapkan KKPRL. Demikian, terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Menteri. Uh, waktunya kita sangat terbatas ternyata ini tinggal 25 menit lagi. Jadi mungkin untuk Bapak-Bapak bertiga ini kita bisa bagi uh, 8 menit lah. Orang, Pak ya. Silakan, Pak. Ini kita uh, persilahkan Bapak Avan mewakili Gubernur DKI Jakarta. Tentu Bapak yang di frontliner ini, yang selama ini sudah uh, mengalami persoalan-persoalan dan apakah Giant Sea Wall ini ya menjadi salah satu jawaban. Dan kalau memang itu menjadi jawaban, kira-kira Pemda DKI ini bagaimana mempersiapkannya? Silakan, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih, Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati, Bapak Menko Perekonomian, Pak Menhan, para menteri kabinet Indonesia Maju, kemudian para panelis dan penanggap, seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan hari ini. Pertama-tama, izin saya menyampaikan permohonan maaf dari Pak PJ Gubernur, Bapak. Heru Budi Hartono, karena kebetulan memang ada agenda pada waktu yang bersamaan, dan sekaligus menyampaikan salam hormat dan salam hangat untuk seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Izin, saya menyampaikan ada beberapa slide uh, kaitan dengan penanganan banjir dan rob di DKI Jakarta. Jadi sebelum saya masuk ke dalam materi, mungkin saya menyampaikan ada sedikit beberapa overview kaitan dengan Jakarta secara umum. Yang pertama ini jadi kalau kita lihat pada gambar yang posisinya ini ada di kiri bawah di sana terlihat bahwa memang posisi Jakarta ini ada di area hilir atau di downstream. Jadi memang kami ini menampung seluruh air, debit air run off yang berasal dari upstream maupun dari midstream. Nah, kemudian Jakarta ini memang sudah dikenal dari dulu, izin Pak Menko, Pak Menteri, Bapak Ibu semua bahwa memang kita ini kota yang rentan banjir, ini bisa dilihat dari nama-nama daerah-daerah yang ada di Jakarta. Mungkin kalau kita sering dengar ada pulau Gebang, pulau Gadung, ada juga Rawa Belong dan lain-lain, itu sebetulnya mengindikasikan bahwa memang kita di Jakarta ini sudah dari dulu adalah daerah yang rentan banjir. Nah, terlebih lagi kita juga dilalui oleh adanya 13 sungai yang memang melalui Jakarta dan semuanya bermuara di pesisir Jakarta. Kemudian izin saya menyampaikan ada beberapa hal yang sudah dilakukan kaitan dengan penanganan baik di upstream, midstream, maupun di downstream. Jadi untuk penanganan ini kami izin uh, mengucapkan banyak terima kasih dari Pemprov DKI kepada pemerintah pusat Pak, karena kami banyak didukung oleh pembangunan infrastruktur pengendalian banjir, mulai dari yang di hulu ini, kalau kita lihat adalah bendungan Ciawi dan Sukamahi. Jadi ini bisa memotong debit Ciliwung sampai dengan posisi di 13 persen diresmikan oleh Pak Presiden pada tahun yang lalu Pak, waktu itu Desember 2022. Kemudian juga yang uh, terakhir diresmikan ini adalah pembangunan pompa Sentiong tadi disampaikan oleh Pak Dirjen punya kapasitas yang memang sangat besar yakni sampai dengan 50 meter kubik. Kemudian juga pembangunan sodetan. Ciliwung KBT ini mempunyai kapasitas yang cukup lumayan untuk memotong debit Ciliwung sampai di 60 meter kubik per detik. Dan kami dari DKI membangun ada proyek 942. Jadi ada 9 folder yang kami bangun, kemudian ada 4 waduk juga yang kami siapkan, dan ada dua penataan kali, dan ini berkoordinasi, bersinergi dengan teman-teman di Kementerian PUPR. Dan untuk daerah hilir, ini yang sudah dikolaborasikan disinergikan adalah untuk pembangunan tanggul pantai. Jadi dari Kementerian PUPR sudah membangun sepanjang 10,2 km. Izin Pak Menko, Pak Menteri dan Bapak Ibu sekalian, jadi secara umum kalau kami memonitor uh, data banjir dalam 3 4 bulan terakhir. Jadi kami memang selalu melakukan monitoring dan evaluasi atas berbagai infrastruktur yang dibangun. Kita cek outcome-nya sampai di mana. Jadi, memang alhamdulillah, dengan ada cukup banyaknya infrastruktur yang disupport, baik dari pusat maupun dari Pemprov. Kalau kita lihat, daerah yang mengalami genangan ini sangat jauh berkurang. Jadi, kalau dari data yang kami peroleh, itu yang sekarang memang belum tertangani adalah dua: di DAS kali Mampang dan DAS kali Krukut kemudian juga ada sedikit di Ciliwung tapi jumlahnya sudah jauh berkurang yang tadi 400 hektar menjadi sekitar 200 hektar. Nah, namun yang masih perlu penanganan ke depan ini adalah untuk penanganan banjir rob yang ada di pesisir. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita lihat di dalam slide berikut yang namanya banjirop ini sebenarnya adalah fenomena yang dialami tidak hanya oleh Jakarta, tidak hanya oleh kita semua di Pulau Jawa, tapi ini dialami oleh semua yang kota-kota besar yang ada di dunia. Jadi kalau kita lihat dari gambar yang ada di pojok kiri atas, bahwa yang berwarna merah gelap ini dia mempunyai tingkat land subsidence itu yang paling tinggi. Yang paling tinggi adalah Incheon di South Korea, ini bisa sampai pada posisi 30 cm per tahun. Kemudian disusul juga oleh Singapura, Shanghai, dan lain-lain. E, termasuk juga Jakarta yang memang pada posisi penurunan tanahnya itu 10 cm per tahun. Ya ini ada di Muara Baru dan juga Sunda Kelapa. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa permasalahan ROP ini tidak, Kenapa dampaknya terasa cukup uh, hebat ya? Karena memang tidak hanya tanahnya yang turun, tapi juga ada efek daripada sea level rises. Jadi memang level muka air itu naik, Pak, karena pertambahan adanya volume daripada pencairan es yang ada di kutub. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi bagaimana upaya kita untuk menangani hal tersebut? Yang pertama adalah melakukan pembangunan tanggul pantai. Jadi kalau secara total di pesisir Jakarta itu harusnya kita membangun ada sampai 100 km. Tapi karena kita dibatasi ada konstrain waktu dan juga constraint pendanaan, makanya kami dan Kementerian PUPR ini mencari adanya titik-titik kritis. Titik mana aja yang memang perlu kita dahulukan. Dan secara total ini dari review yang terakhir ada sekitar 38,9 dan yang sudah terbangun ada 18,3 km dan yang belum ini masih menyusul adalah sekitar 20,5 km. Yang kedua yang dilakukan adalah memperluas coverage daripada air bersih. Jadi yang sekarang existing 64 persen, kita akan upgrade sampai di posisi 100 persen di 2030. Kemudian kita menetapkan peraturan untuk kontrol terhadap ekstraksi terhadap air tanah. Jadi untuk daerah-daerah yang memang sudah dilayani air perpipaan, kemudian dia mempunyai ketinggian gedung 8 lantai, kemudian dia juga mempunyai luas lantai yang lebih dari 5.000 meter persegi, berarti ini memang cukup besar bagitannya Pak Moderator. Ini kita wajibkan untuk menggunakan air perpipaan, jadi tidak boleh lagi mereka mengekstrasi dari tanah. Nah, jadi kalau kita lihat pada gambar yang ada di kiri bawah, dengan adanya perluasan coverage air minum maka daerah-daerah yang mengalami land subsidence lebih dari 10 cm itu sangat jauh berkurang dari data series. Kemudian juga kita lihat dari beberapa regulasi yang diterbitkan itu maka pemakaian air tanah per tahun ini jumlahnya berkurang signifikan. Berikut ini adalah data kaitan dengan progres yang sudah dilaksanakan jadi, secara total hasil review kita terakhir terhadap DED PT PIN ini ada 38,9 km. Kemudian yang terbangun oleh PUPR sekitar 10,2 dan yang belum 7,7 dari kami Pemprov yang terbangun 8,1 dan yang belum adalah 12,8. Kami akan menyelesaikan mungkin sedikit lebih lambat dari PUPR izin Pak Moderator bahwa kalau PUPR itu tuntas di 2024 jadi kami di 2027. Kemudian berikut ini adalah uh, tahapan-tahapannya. Jadi di 2022 yang akan kami kerjakan ada di sisi Kali Adem Selatan. Kemudian di 2023 sampai 2025 ini total 4,3 kilometer, Ini posisinya ada di Sunda Kelapa, Kali Blencong dan juga Muara Angke untuk 2024 sampai 2026 kali asin dan kali adem, kemudian 2025 sampai 2027 posisinya ada di sekitar Pantai Mutiara. Kemudian saya sampaikan juga bahwa kami secara berkala terus memonitor kaitan dengan land subsidence yang ada di Jakarta. Jadi kalau kita lihat bahwa land subsidence ini terus berlangsung dan data terakhir record yang terparah adalah di titik Muara Baru dan juga Sunda Kelapa. Itu bisa mencapai sekitar average 10 cm. Nah, kalau ini terus berlangsung, jadi memang kelihatannya mau nggak mau kita harus membangun tanggul laut, Pak. Jadi ini sudah kami adopt di dalam Ranperda RTRW yang sekarang sedang dikonsultasikan di Kementerian ATR. Izin Pak Menteri. Kemudian satu slide lagi, Pak moderator. Jadi di sini kami coba gambarkan Pak di slide berikut ini beberapa perencanaan pengembangan ada pulau-pulau baik yang memang diadopsi lewat perpres 60 maupun yang memang ada di dalam kepres eh, keputusan menteri PU 112 2022. Kemudian yang ada di dalam RTRW 2030 Nah, kemudian di sini juga kita bisa lihat cukup banyak jalur, alur pelayaran laut, kemudian juga jalur daripada kabel laut yang tentunya ini memerlukan treatment dan perencanaan yang matang. Jadi, kami selanjutnya sampai di kesimpulan yang pertama ini adalah Pemprov DKI sangat berterima kasih dengan, dengan sangat banyaknya dukungan terhadap. Sinergitas antara pusat dan Pemprov dalam pengendalian banjir, baik di hulu, tengah, dan hilir, yang salah satunya adalah pengaman, pembangunan tanggul pengaman pantai di pesisir utara Jakarta. Yang kedua, Pemprov berkomitmen mendukung penyelesaian pembangunan tanggul pantai di pesisir utara Jakarta sampai 2027, mengacu pada pembagian kewenangan yang disepakati dengan Kementerian PUPR. Kemudian, yang ketiga adalah paralel, Pemprov terus melakukan monitoring terhadap penurunan muka tanah yang ada di pesisir. Apabila penurunan muka tanah masih berlangsung secara terus-menerus dengan kondisi yang cukup signifikan, maka sebagai antisipasi ke depan perlu segera dituntaskan rencana pembangunan tanggul laut dan dilanjutkan dengan pembangunannya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Alvan. Uh... saja. Langsung saja, ini dengan Ibu Dwi Sarah dari sisi teknisnya, itu bagaimana analisa dari Bapak-Bapak dan Ibu di BRIN. Silakan, Bu, uh, baik uh, yang saya hormati, Bapak Menteri Pertahanan, Bapak Prabowo Subianto, Bapak uh, Menko Perekonomian, Bapak Erlangga Hartanto, uh, Bapak Pimpinan Kementerian dan Lembaga, dan juga uh, Pem Pemerintah Daerah. Uh, dan Bapak Ibu uh, panelis, moderator, dan hadirin yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat pagi, uh, mohon izin. Pada kesempatan ini, uh, saya akan menyampaikan hasil riset kami di BRIN uh, mengenai ancaman amblesan tanah atau land subsidence di pantai utara Jawa. Uh, ya Selanjutnya, mungkin, uh, mungkin uh, di antara Bapak Ibu semua. Mungkin ada yang uh, belum familiar dengan uh, fenomena amblesan tanah ini. Jadi fenomena amblesan tanah ini adalah uh, penurunan muka air per penurunan muka tanah yang disebabkan oleh pergerakan material bawah permukaan. Nah, proses penurunan tanah ini berjalan sangat lambat uh, dalam orde mungkin milimeter hingga sentimeter per tahun sehingga sulit dikenali di lapangan. Uh, namun dampaknya uh, terasa nyata sehingga Uh, kita uh, menyebutnya land subsidence sebagai uh, silent hazard uh, land subsidence ini tidak hanya terjadi di daerah pesisir di Indonesia, terdapat ada 200 lokasi di 34 negara di daerah uh, khususnya di daerah pesisir yang mengalami uh, land subsidence faktor, uh, penyebabnya itu dapat di, uh, disebabkan oleh faktor alami yaitu dari tektonik dan maupun kompaksi alamiah eh, endapan berumur muda dan juga dari faktor antropogenik akibat eh, eksploitasi air tanah yang berlebihan dan juga penambahan beban di permukaan S selanjutnya eh, terdapat tipikal endapan eh, sedimen yang rawan terhadap embelasan tanah khususnya endapan yang eh, berupa endapan aluvial endapan danau Gambut dan tanah organik yang berumur muda atau berumur kuarter. dari peta ini terlihat bahwa endapan ini tersebar di pantai utara Jawa, daerah pesisir pantai utara Jawa, juga di Sumatera bagian timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Jadi, rawan amblasan tanah itu bukan hanya di Pantura, tapi mungkin nanti ke depannya kita bisa mengantisipasi juga ada permasalahan yang sama di daerah-daerah lain di Indonesia. Selanjutnya. Um, geologi Pantura Jawa uh, secara uh, geologi uh, Pantura Jawa tersusun oleh endapan aluvial berumur muda, berumur kuarter yang tersebar dari Jakarta, Indramayu, Semarang, uh, Demak hingga ke Surabaya. Uh, secara detil Badan Geologi uh, telah menerbitkan atlas tanah lunak uh, di mana uh, persebaran tanah-tanah lunak dengan daya dukung rendah dengan kompresibilitas tinggi uh, sudah dipetakan uh, tersebar di Pantura. Uh, selanjutnya, uh, historical land subsidence di Pantura, Jawa ini, di Jakarta sudah dimulai uh, prosesnya sejak tahun uh, 75-an. Demikian juga, di Semarang sudah dari tahun 80-an, dan di Pekalongan sudah uh, mulai terjadi di, sejak tahun 85. Jadi, ini prosesnya sudah berjalan lama sekali. Uh, hingga saat ini uh, pemantauan GNSS menunjukkan adanya hotspot titik-titik di kota-kota di pantura yang rawan terhadap Amblesan seperti Jakarta, Bekasi, uh, Cirebon, Pekalongan, Kendal, Surabaya, sidoarjo. Selanjutnya uh, ini uh, pen uh, mengenai amblesan tanah di DKI Jakarta dan Bekasi. Jadi pad dari pemantauan insar pada tahun 2007 hingga 2009 itu. Uh, terlihat laju amblesan tanah di Bekasi itu uh, di uh, maaf di Jakarta itu cukup tinggi uh, ya antara 5 hingga 15 cm uh, per tahun dan juga sudah muncul uh, ada fenomena amblesan di Kabupaten dan Kota Bekasi dengan laju 2 hingga 3 cm. Uh, sementara pemantauan terkini dari 2015 hingga 2020 menunjukkan adanya perlambatan uh, laju subsidence di Jakarta yaitu ditemukan hingga uh, maksimal 5 cm uh, per tahun. Sementara di daerah Bekasi uh, laju subsidence-nya meningkat uh, hingga mencapai 5 uh, 2 hingga sampai 5 cm per tahun. Selanjutnya, kalau kita uh, melihat dari kondisi geologi bawah permukaannya, uh, DKI Jakarta itu tersusun dari batuan sedimen yang berumur muda dan masih uh, ter, uh, berpotensi untuk terkompaksi secara alami, khususnya di Jakarta Utara terlihat dari penampang geologi ini yang didominasi oleh endapan batu lumpung yang tebal dengan sisipan pasir tipis yang saat ini dilihat dari peta amblesan masih mengalami amblesan tanah walaupun rajunya sudah berkurang. Uh, selanjutnya, uh, ini adalah hasil investigasi kami uh, dari tim uh, preset Brin di Pekalongan, uh, ya kami melakukan investigasi insitu uh, bawah permukaan, mulai dari daerah Pekalongan Selatan hingga uh, Pekalongan Utara di Kota Pekalongan. Uh, jadi dari hasil uh, investigasi tersebut uh, terlihat bahwa kondisi bawah permukaannya tersusun dari endapan uh, lempung yang cukup tebal dengan sisipan pasir-pasir dan tanah organik. Uh, pasir tipis dan tanah organik yang uh, juga cukup kompres, sangat kompresibel uh, terlihat dari selatan daya dukungnya menengah kemudian menu, uh, secara gradual ke utara daya dukungnya uh, berkurang hingga menjadi rendah selanjutnya uh, land subsidence Pekalongan uh, pada investigasi kami uh, sebelumnya memang berpusat di kota Pekalongan tapi hasil investigasi dengan metode insert terbaru menunjukkan bahwa bukan hanya uh, di kota Pekalongan tapi fenomena ini sudah melebar ke uh, daerah barat yaitu yang masuk ke daerah kabupaten Pekalongan. Selanjutnya uh, hal ini uh, juga di, uh, bila kita meninjau kondisi bawah permukaannya uh, di daerah selatan uh, memang uh, dengan daya dukung menengah uh, laju amblesan tanahnya tidak Tuguh, setinggi waktunya. Oh baik uh, Uh, sementara ke utara, laju amblesannya semakin meningkat. Selanjutnya. Um, di daerah Semarang, Demak, uh, hasil penelitian kami juga menunjukkan bahwa di daerah utara yang, uh, uh, ini semuanya di daerah utara ya, maksudnya ke timur, ke arah Demak, dilihat dari peta laju amblesan tanahnya lebih tinggi, di mana kondisi bawah permukaannya didominasi oleh lapisan uh, lempung dengan uh, daya dukung yang sangat rendah. Selanjutnya. Nah, ini uh, yang uh, cukup menarik, yaitu hasil pemodelan kami uh, tentang uh, laju kompaksi alamiah. Jadi, seperti kita ketahui, bahwa endapan berumur muda itu uh, dapat mengalami uh, masih berpotensi mengalami amblesan secara alami. Uh, kami memodelkan seberapa besar potensi amblesan secara alami yang dapat terjadi. Maka, uh, dari hasil pemodelan kami terlihat bahwa di kota Semarang, uh, laju kompaksi atau amblesan secara alamiah itu sangat kecil. Sehingga, amblesan tanah di kota Semarang itu umumnya oleh disebabkan oleh faktor antropogenik. Uh, sementara di Demak, uh, laju amblesan alaminya dapat mencapai maksimal 2 senti, sehingga di Demak ini merupakan uh, mekanismenya adalah uh, dipengaruhi oleh faktor uh, dua faktor alami dan juga antropogenik. Selanjutnya, uh, potensi bencana di Pantura akibat dampak land subsidence itu uh, tentunya dipengaruhi oleh laju. Uh, subsidence yang antara 5 hingga 10 cm per tahun dimana uh, di mana uh, si level rise-nya uh, average uh, 3 sampai 10 mm per tahun sehingga potensi banjir rob uh, dan perluasannya tidak terelakkan lagi. Selain itu juga terdapat kerusakan bangunan dan juga saluran drainase, infrastruktur dan lain-lain yang disebabkan oleh uh, fenomena ini. Selanjutnya uh, selanjutnya uh, Baik, uh, strategi penanggulangan bahaya amblesan tanah uh, dari fenomena yang terjadi di Pantura ini kita dapat uh, melakukan uh, dua jenis strategi yaitu jangka pendek untuk menanggulangi dampak seketika dan juga jangka panjang jadi tidak hanya menanggulangi dampak seperti banjirnya tapi juga kita harus berupaya untuk mengurangi laju hingga akhirnya dapat menghentikan laju amblesan tanah Nah, uh, jadi... Uh, Kombinasi antara mitigasi struktural seperti uh, pembangunan uh, struktur penahan banjir dan juga non struktural seperti uh, manajemen air khususnya uh, mengutamakan penggunaan air pengur, uh, permukaan sebagai sumber air bersih dan mengurangi ketergantungan terhadap air tanah, penerapan uh, zona konservasi air tanah uh, dan juga diperlukan monitoring amblesan tanah dan muka air tanah yang kontinu. Selanjutnya. Uh, Ibu. Kami uh, mungkin ada dua slide lagi, Pak. Maaf, iya, ya. waktunya sudah terlalu uh, uh, Kami juga uh, tergabung dalam Pokja Land Subsidence yang terdiri dari Kementerian Lembaga dan Akademisi, yang kami juga aktif uh, berkoordinasi dan uh, tukar data dalam uh, rangka uh, uh, mitigasi land subsidence. Selanjutnya, penutup. Uh, amblesan tanah merupakan silent hazard yang mengancam wilayah Pantura Jawa. Uh, kemudian uh, kontribusi baik faktor alami dan antropogenik juga menyebabkan laju amblesan di Pantura yang cukup tinggi. Uh, selain strategi jangka pendek, kita juga memerlukan uh, strategi jangka panjang untuk mengurangi dan pada akhirnya menghentikan laju amblesan tanah. Baik demikian dari uh, kami. Uh, uh, terima kasih. Terima kasih Bu. Uh, jadi jelas kita akan mengalami terus amblesan tanah ini, land subsidence. Uh, I think now your turn, Mr. Victor Kunen. You already listen from all the panelists, yeah? and now your uh, turn to provide some comment and also recommendations, on yeah. other things probably. Please, Pak Victor. Thank you, thank you, Mr. Haran. Um, Thank you for inviting me here. I feel very honored and humbled to be here between all those very important persons in Indonesia. Um, I've been working in Indonesia now for 10 years, um, mainly on flood management. Uh, one of my biggest projects was the Great Seawall, um, but nowadays I'm also working in East Java and, uh, and the floods in Semarang, and they look the same, the, the, the mechanisms are often the same. Maybe let me first go into the mechanism land subsidence. Um, indeed, geology is not your friend here in the coastal area. Uh, as soon as you build something, um, the land will go down, and if you start extracting groundwater, it will go faster. So, many things we cannot influence, we cannot influence the geology. But we can influence the use of water from groundwater. And if we can somehow stop that, I think we can reduce the land subsidence to manageable levels, because now it's not manageable. And there are areas 15, 20 centimeters sinking, which means that every five years we have to redo all the infrastructure, uh, which is very costly. So if we can manage the water extraction, we at least slow down the land substance. So that would be my first uh, comment, um, and I think we, we all agree on that. Um, uh, maybe uh, starting with Pa Bob, um, um, he m uh, mentioned that the, the, uh, the giant seawall needs to be more than just a seawall. I think the Gen giant seawall project in the last 10 years, and I was involved in that, was about many things it was also national capital integrated coastal development project because we knew that only building a seawall would not solve the coastal community problems we need to tackle the quality of the water we need to uh, provide coastal communities a new future so just a seawall will not solve all of your problems you need to do it in an integrated way and that also includes ecology uh, nowadays, internationally, uh, engineers must build in a, in a fashion that's called building with nature. And building with nature is not just putting a flower on top of a seawall. Building with nature is trying to understand the natural uh, mechanisms, erosion, sedimentation, how water flows, and not fight against those uh, elements but work with them. Try to include mangrove in your designs so mangrove will help you in protecting. Uh, and, and so I think um, building with nature in Indonesia is still a new uh, concept, uh, and there we can still win a lot here in Indonesia. And uh, I think that that is also a very important aspect. Now, coming back maybe to the question why do we want a seawall? Why, why would you build a seawall in the coastline of Jakarta? Well, there are technical reasons for that, and that has to do with flood management. Now we have 120 kilometers of seawall going through the kampungs, going through infrastructure. It's a very long and complicated seawall, and if you want to upgrade it, the urban impacts are big because you are in the middle of the kampungs, you have to relocate people. And if you can change that 120 kilometers with 25 kilometers of new seawall built far away from communities, it's basically a blank canvas. It's basically you can do whatever you want because the impact on communities, on infrastructure is very limited. So it's efficient um, and the impact on the urban communities, the coastal communities, is lower than if you continue to rise the existing seawall so there are technical reasons to do it. but there could also be urban reasons. and if you build a big seawall in the bay of jakarta, you create conditions behind the seawall that allow urban development, land reclamation. and already uh, in the, jakarta is doing that. every time they build a seawall, they do it a little bit uh, uh, further away from the existing seawall, fill up the area and build. Uh, um, sporting facilities, um, uh, social housing. So, seawalls, if you do it the right way, you do it with land reclamation, you create urban, um, urban opportunities. I said already we've been doing 10 years of planning and thinking about um, the Great Seawall, and many, many ideas emerged in that time. You can see here one of the first images. The Great Garuda. Yeah, and the Great Garuda, the idea was that this is a, a unique opportunity to build, um, to expand Jakarta and add uh, new residential and commercial areas to Jakarta. And as Indonesia now is becoming a more wealthy and a more economically important nation, it's also time to think about iconic images. So we said, well, if we build this land, why don't we design it in a iconic fashion? Dubai has Palm Island, Singapore has uh, Marina Bay Sands, uh, France has the Eiffel Tower. Isn't it time for something iconic uh, uh, signifying the importance of Indonesia and the world? And there came the Great Garuda. And at that time, Minister Bapanas, Minister of Economic Affairs were very enthusiastic because we all imagined that you fly into Sukarno-Hatta, and the first thing you see of Indonesia would be the Great Garuda. So that's one way to do it. Since then, we developed different plans. There was a plan where we said, okay, if we have this area where we can develop things, why don't we build a new Sukarno-Hatta in the sea? Like they did in Hong Kong. Again, the sea is a blank canvas, which gives you a lot of opportunities. Um, and you can also do it in a very sober way. Just build the seawall to protect people, and maybe do some small land reclamation. You can do it in many, many ways. So the first reason would be technical to protect Jakarta in the future. The second one would be for the urban further urban development of of Jakarta so there's a socio economic and an urban reason to do it and thirdly um, you can do it in an iconic way that everybody will remember uh, when they enter uh, Jakarta so the great seawall many designs many opportunities many possibilities but where Always with big projects, there are also problems to solve. The water quality is a problem, the access to the sea is a problem, the ecology is a problem. So, those are the problems we must tackle when we build the giant seawall. And these problems are serious, so we have to take them serious. But still, I think that from a flood management perspective, an urban development perspective, and an iconic perspective, the Great seawall is still a very good idea, and I would love to see it further being developed um, and being implemented. Thank you. Thank you very much, uh, Victor Conan. um Because of the time is limited, karena waktunya sangat terbatas, ini adalah seminar untuk warming up, Jadi, mungkin kalau Bapak katakan tadi, ini harus didiskusikan, disosialisasikan. Ini adalah mungkin seminar pertama yang mungkin kita akan lanjutkan lagi, karena begitu banyak ternyata masalahnya. Tadi Bapak menyatakan banyak sekali persoalannya, banyak sekali masalahnya. Apakah kita mau menyerah? Saya pikir makin banyak masalah, itulah tantangan buat kita. Dan tadi kita sudah dengar bahwa masalah land subsidence ini. Dari Bu Dwi Sarah tadi menyatakan ini akan terus berlanjut dan hampir 1 sampai 10 cm dan mungkin lebih di beberapa tempat ya di Jawa ini. Jadi ini adalah sudah masalah yang akan kita temui akan membesar ke depan itu dari Ibu Dwi Sarah. Tadi dari eh, Pak Afan dari eh, Jakarta menyatakan kalau kita hanya membuat tanggul pantai itu adalah sebetulnya sementara. Karena ujungnya kalau kita lihat juga sekarang sesudah 10 tahun ditambah lagi, ditambah lagi. Jadi kelihatannya persoalan rencana untuk tanggul laut ini ada, tetapi mungkin dari sisi pembiayaan setahu saya juga dari Pemda DKI belum putus mengenai ini. Kemudian dari Bapak Menteri Kelautan mengingatkan tadi mengenai persoalan ekonomi dikaitkan dengan ekologi. Jadi tidak bisa kita hanya menjawab persoalan ekonomi tanpa melihat ekologi. Tadi sempat saya bisik-bisik dengan Pak Bob, ini gimana nih menjawab pertanyaan dari Pak Menteri Kelautan dan Perikanan ini. Kalau menurut teknologi, menurut Pak Bob nih, ini bisa dibuat tanggul yang pakai kanal. Jadi itu yang disebutkan dengan open open style. Jadi bisa, jawabannya bisa. Kemudian tadi Pak Hadi, Menteri Agraria, menyatakan aturannya sudah ada sebetulnya, payungnya sudah ada. Jadi payungnya ada dan sudah ada koordinasi dengan baik. Kemudian terakhir tadi, kemudian saya ulang sedikit dari Victor Conan yang menyatakan bahwa ini bisa dilakukan secara teknis juga tadi, bisa dilakukan dengan mengakomodasi dan memitigasi persoalan-persoalan yang timbul masalah-masalah yang mungkin timbul. Jadi kelihatannya ini bapak-bapak dan ibu sekalian, ini adalah warming up, tetapi kelihatannya giant sea wall itu kelihatannya kalau kita dengar tadi permasalahan yang akan timbul ke depan adalah is emas yang kita harus buatkan untuk menyelamatkan pantura Jawa ini. Bagaimana tahapannya itu harus dipikirkan dan juga tadi dikatakan dalam short term atau medium term transisi sebelum giant seawall ini selesai kita harus lakukan sesuatu. Ada beberapa ide tadi yang sudah diutarakan termasuk dari Pak Menhan tadi menyatakan bagaimana kita kalau kita kasih tadi rumah terapung dulu. Ini adalah untuk menjembatani tetapi ujungnya kelihatannya kalau kita mau menjawab persoalan di Pantura Jawa ini kita harus buat giant seawall tadi tetapi dengan memperhatikan ekologi dan juga tadi saya kutip sedikit tadi apa yang dikatakan oleh Pak Victor Kunen, bahkan kita juga bisa membuat iconic image pada saat datang ke Pantura Jawa ini. Demikian ibu dan bapak sekalian karena waktunya terbatas kami akhiri seminar kali ini. Terima kasih ibu dan bapak sekalian, terima kasih juga kepada seluruh para panelis, Pak Bob, Pak Menteri ATR, Pak Menteri Perikanan dan Kelautan, dan juga Pak Afan, Bu Dwi Sara, dan juga Pak Fektor Kunin. Terima kasih Ibu dan Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon Bapak-Bapak tetap berada di atas panggung. Saya akan undang Menko Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk kita berfoto bersama dulu Bapak-Bapak. Dan juga kami undang Mendagri Pak Tito Karnavian, Pak... ...Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan Republik Indonesia untuk bergabung. Kita foto terlebih dahulu rekan-rekan media boleh? Enggak usah, langsung aja. Oh sudah ada konferensi pers menunggu. Sudah ada konferensi pers, jadi Pak Menko Perekonomian, Pak Langga Hartarto, Pak Prabowo Subianto. Kemudian Menteri ATR BPN, Pak Hadi Cayanto, Pak Trenggono, Pak Menteri KKP juga silakan... ...untuk mengikuti konferensi pers di depan, rekan-rekan media sudah menunggu... Pak Tito Karnavian, Mendagri dan juga Menteri Perdagangan Pak Zulkifli Hasan untuk keluar area ballroom sudah ditunggu oleh rekan-rekan media untuk konferensi persnya. Terima kasih kepada seluruh speakers atas insightsnya dan Bapak Ibu sekalian selesai sudah acara strategi perlindungan kawasan Pulau Jawa melalui pembangunan tanggul pantai dan tanggul laut Giant Sea Wall. Saya Andini Effendi, terima kasih atas kehadiran Anda semua. Kita masih ada makan siang. Makan siang ada di area di sebelah ballroom ini. Mohon diikuti saja tandanya. Dan selamat menikmati makan siang Anda dan kita berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PT Freeport Indonesia, perusahaan pertambangan yang terletak di Papua.